Nek omong kan panganane mau panganane manuk ayam to. Kalau saya ngambil panganane tangan gitu. Ya ya ya. Ya. Koleksi koleksi rasa kalau di manuk buntut atau inti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyadi Asli Ponorogo. Dulu di Wates, sekarang di sini daerah sini. Dan saya dulu belajar dari Pak Bambang di Jalan Kaliurang. Waktu itu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nuryadi. Saya murid dari Pak Bambang. Dan saya belajar mengerti. Waktu itu berarti. Dan saya setelah belajar itu alhamdulillah saya dapat bermanfaat banyak bagi diri saya sendiri dan orang lain, insya Allah. Dan di sini saya akan apa ya, mengutarakan sharing itu. Sharing yuk. Bawa-bawa tuh bocor di suara. Gimana caranya negosiasi di lapangan, pokoknya macam-macam lah, alhamdulillah. Dan waktu itu saya datang terus tidak sore, habis maghrib baru sampai di tempat. Karena kalau nggak itu nanti kan ketinggalan. Karena kalau ketinggalan itu ilmu itu sangat ketinggalan itu sangat saya. Apalagi waktu itu saya pelatihannya itu nggak bayar, gratis dulu. Saya dulu ini pengalaman saya ya. Pokoknya 3 tahun 4 tahun yang lalu lah. Saya itu setelah belajar itu saya praktekkan di lapangan. Saya pokoknya dalam pikiran saya itu semangat. Saya pengen beli tanah itu gimana caranya. Setelah saya berusaha itu ada kesempatan itu beli tanah saya itu waktu itu 200 meter itu pun masih meter C. Dan itu masih di gandeng, masih gandeng. Itu saya pertama beli itu harga 9 juta. Jadi tidak dengan uang yang besar, dengan uang yang sangat kecil. Jadi gimana nanti bisa jadi besar, saya mulai dari kecil dulu. Karena waktu itu enggak ada uang. Uangnya cuma bisa untuk muter perusahaan. Setelah itu saya dapat harga 9 juta itu saya tukar dengan saya penebang kayu jual beli kayu di kampung-kampung ini. Jadi saya ada orang mau bikin rumah itu tukar-tukaran sama tanah. Jadi waktu itu alhamdulillah tanahnya itu tak ganti dengan bahan kusen itu jendela itu jualan sampai 9 juta itu. Terus tanahnya itu tak jual lagi senilai 21 juta dalam waktu sekitar setengah tahun. 6 bulan lah kami bikin rumah selesai. Dan setelah itu setelah tak putar lagi jadinya beberapa tempat tanah. Dan akhirnya aku belinya dari yang sekitar 13 juta, 15 juta, 20 juta, 25 juta.
Dan akhirnya sampai beberapa satu tahun dua tahun itu yang saya 25 juta itu saya dapat jual 200 juta itu tanah saja. Itu luasnya sekitar 500 meter. 500 meter itu pokoknya tak putar lagi terus itu. Nah saya dan mati kepengen punya tanah yang tempatnya bagus kan, yang strategis. Nah itu dari itu uangnya tak kumpul-kumpulin untuk beli tanah yang baru-baru setelah itu loh. Nah itu akhirnya itu dapat kumpul sekitar 500 juta. Itu tak berikan ke orang itu dulu sekitar 3 tahun 4 tahun yang lalu itu 500 juta. Itu 1000 meter. Nah itu sekarang itu tanahnya sudah sekitar 3 miliar sekarang. Itu kalau waktu 4 tahun ya. Itu kan belum lagi saya kan ini itu semangat saja ya. Jadi kalau saya jual tanah lagi 200, 100 itu tak beli lagi tanah lagi. Itu dapat 4 atau 3 lokasi lagi yang murah-murah dan luas-luas. Nah setelah nanti itu kebeli kan nanti mungkin di situ akan kedatangan seperti pabrik, seperti kantor apa gitu kan. Dan dulu tanah yang biasa dengan adanya pabrik, kantor-kantor pemerintah itu tanah kita kan akan terangkat. Nah, setelah terangkat itu tanah baru tak jual, tak belikan lagi, tak jual, tak belikan lagi. Dan akhirnya saya dapat alhamdulillah mengoleksi tanah 10 tempat sampai sekarang ini. Itu pun saya kalau yang tempatnya strategis dan bagus biasanya tidak tak lepas. Tak karyakan, tak bikin warung, tak bikin kotaan gitu. Dan sekarang alhamdulillah kayak yang fisik sampai kopi ini masih tak bikin, tak pakai sendiri. Kayak yang di dekat pasar Wates, tak bikin kotaan. Ada yang dekat pabrik, tak bikin kotaan juga. Jadi saya mulai dari nol itu dengan sedikit demi sedikit saya berusaha dan saya lihat alhamdulillah bisa. Yang penting semangat semuanya ini pasti bisa. Apalagi yang sudah punya uang, apalagi punya modal itu lebih bisa. Tinggal kita nanti melangkahnya hati-hati. Karena di lapangan macam-macam. Terus apa ya? Ya itulah pokoknya dari situ saya mulai dari bawah. Terus kita itu jangan lupa selalu berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di pedesaan, sama di kampung, dan sama di perkotaan itu. Kalau bisa kita harus banyak teman, karena dengan banyak teman itu kita akan banyak rezeki, informasi. Itu nanti kita bisa saling apa ya, cinta-cinta. Dan itu nanti bisa tawar-tawar barang kita gitu. Sekarang saya itu kalau dihitung-hitung yang dulunya sekitar saya menjalankan uang sekitar 4 sampai 9 juta itu sekarang sudah 7 teman. Kalau dijual semuanya 7 teman. Mungkin untuk memberi motivasi saja ya, saya tidak untuk sombong itu aja ya. Kalau sama teman-teman biar teman-teman nanti bisa semangat. Semangat lagi ya. Ya saya itu jadi kalau dari orang biasa tetap biasa-biasa saja kayak ya. Dulu waktu itu saya ada teman-teman baik saya itu teman sekolah saya itu ikut pelatihan Pak Bambang udah ikut berdua terus main ke rumah saya terus cerita bapak aku atau kan Dani mesti sih orang main ngomongin. Namanya Mas Yatimin, tinggalnya dari sebelah sini, tapi dia sekarang malah juga masih jualan. Kalau saya kan terus mencari tanah terus kan, mana ada peluang itu pasti tak lihat. Terus dengan itu saya langsung mendaftar, langsung ikut terus, jadi sampai selesai setelah selesai ya saya langsung dalam 4 tahun ini saya langsung
Manjur di sana. Terus saya dulu kan sering di kampung ya, sering di kampung, teman-teman di kampung. Dan setelah itu saya sering keluar. Jadi kan saya tidurnya sering di Wakil, saya tidurnya di Sentolo. Jadi tidak ketemu teman-teman yang di kampung itu. Ketemu saya kan, saya sering, bahwa kamu belajar ini loh, gambar tanah ini. Aku mumpun yang ini di jutaan lowe loh saya. Aku ganti orang kalau lowe. Nek dia ngomong kalau anu kalau ngomong kalau saya itu masih cocok itu loh, karena ngomongin itu orang kalau ngomongin jutaan ngomongin paling tuku bami, jajan bami ngomongin, ya saya ini ya peran biar teman-teman itu pada bisa berarti biasa kadang sering tak kasih tahu bahwa ini ngomongin apa itu mungkin tak ada ngomongin jutaan ngomongin saya ya aku sama ngomong ini kan aku yang jadi koyoko 40 juta itu tak ada tukunya jarang ini. Yo, aku biasanya tak ada tukun lokasi oleh saya mau meter pengen memang aku saya uang kemarin jadi terlalu mau tahu kan terus kenal gue tukupo gue tuku mobil apa lah kenal jadi pengen jarang kemarin gue tidur kemarin mas. Jadi ada teman-teman saya itu setelah saya motivasi begitu nanti yang bilang ada yang punya mobil itu yang punya udah punya rumah yang udah punya kontrak dia punya mobil kan bisa bergaya kok kalau rumahnya kontrak nanti kan pakai mobil kan memang pakai mobil jazz apa memang tidak pernah naik mobil naik motor tapi saya kan punya rumah sendiri walaupun berjanji. Tapi kalau dilihat orang itu kerenan teman saya kan orang biasa. Tapi yang berbeda sekarang, saya alhamdulillah insya Allah setelah ini insya Allah itu bisa beli apa yang mau kita inginkan dengan niatnya kita gimana gitu. Ya itulah peralatannya dari saya. Kemarin ada yang teman-teman itu di bawah teman siapa itu mampir ke warung saya dan di situ saya kan karena mulai dari itu saya itu bisa nandangi itu loh biasanya kalau dari atas harus tidak bisa nandangi kan repot nanti jadi ada karyawan ada karyawan saya tidak bisa bekerja itu sampai ada yang kemarin itu minta apa ya es jeruk tapi nggak bisa jeruk sama beliau. Saya belum pernah pasar karena belum pernah pasar itu teman-teman kalau teman-teman itu kalau kita sering sudah beli tanah itu nanti gimana apa kita ditawarin tanah yang paling murah nih tanahku dijualkan itu pasti nanti jadi teman-teman itu nggak usah bingung jadi nanti modal itu datang sendiri tanah itu datang sendiri nantinya setelah kita sering-sering melaksanakan transaksi jual beli tanah nanti informasi itu datang terus nanti di tempat kita nanti banyak teman-teman pada datang kita nggak pernah datang mengapa nanti didatangi teman-teman nanti dan alhamdulillah kita harus bersyukur sekali teman-teman itu bisa datang hari kita sambut dengan senang hati daripada kita datang kan dia sudah datang ngasih informasinya alhamdulillah sekali kan gitu jadi pokoknya itu kalau teman datang itu yang penting kita itu pokoknya bawahnya ini senang dan bersyukur nanti teman kita akan senang juga pasti kalau nanti rezeki itu datang terus itu kalau saya sekarang kan selain berjual beli tanah warungnya sudah jalan kos-kosnya laku terus apa ya terus yang lain lah macam-macam kita itu tinggal alhamdulillah dengan cara bersyukur mensyukuri sangat bersyukur sekali karena kalau kita kepengen ke sawah kita punya sawah setelah koleksi dulu kalau kita pengen kebun kita punya kebun kalau nanti kita mau bikin rumah kayak properti kita sudah punya koleksi tanah jadi dengan itu nanti kita tinggal jalan menjalankan usahanya itu loh gitu tapi dari awal harus dimulai dengan niat semangat dan bersyukur bismillahirrahmanirrahim gitu. Terus nanti itu setelah closing nanti jadi tanahnya bisa dijual belikan sama orang lain sama teman-teman
jangan lupa yang 20% itu nanti buat anak yatim. Itu jangan lupa ya, apa masih mana pun kayak lebih 5% atau berapa. Karena setelah teman-teman langsung kayak kemarin teman saya jajan itu dapat cuma broker, cuma broker kan dapat 85 juta ini pak, 5% nya masuk dibawa ke kopati masjid itu saya nanti kemarin teman saya. Jadi itu nanti lebih berubah lagi dan akan lebih tenang, kita tinggal ambil sisanya saja nanti pak itu. Jadi itu nanti akan lebih berkah dan kita akan jadinya itu lebih tenang loh. Ya, ya itulah mungkin ada pertanyaan. Artinya yang di sini antara kecepatan berubah wajah sama jadi cepat masuk kiri daripada cepat berubah. Nek mas kenalan kok? Mas berubah kan? Wajahnya harus sampai jadi gawat-gawat lagi. Wajahnya keren masuk gawat. Tapi udah gak ada apa. Kalau ini galang atau di galang apa? Kayaknya keren masuk gawat. Kayaknya masuk gawat. Di antara kecepatan saldo dua dan berubah wajah cepat saja. Saldo ini saldo ini telak. Itu nanti kalau kita sudah bila nanti setelah berhasil nanti teman-teman itu nanti asetnya tuh biarin itu nanti nilai nominal uangnya naik sendiri kok. Kita tinggal tidur saja nanti siapa itu 500 juta. Satu miliar 500 juta, 200 juta juga. Karena dengan asetnya kita beli sendiri itu nanti naik sendiri aja kan. Itu. Kayak pengalaman kemarin saya belum ada 2 tahun ya, 1 tahun mana apa lebih. Saya beli tanah itu untuk beli mobil sendiri aja gak dapat. Tapi setelah saya beli, setelah saya beli nama sekarang buat bisa atau beli Pajero apa beli apa tidak bisa. Itu belum ada 2 tahun. Seandainya kita kerja 2 tahun pun untuk beli motor aja tidak bisa ngoyo loh. Cuman apa karena itu bis kita habis 50 juta lah. Dapat 1.500 meter tempatnya di Kota Wates itu saya sekarang kemarin sudah 500 ribu dan naik-naik sebelahnya itu hampir 1 juta. Nah itu kan anu apa ya? Nek duitnya mau tak simpen, mau tanggung kayak omah, mau tanggung kayak nganu, atau kalau omah mungkin nggak sampai itu. Tapi dalam hampir 1,5 tahun bisa hampir 1 miliar. Itu dan bisa ada dan bisa dibuktikan. Dan sertifikatnya itu malah sekarang belum jadi, masih di notaris. Itu tinggal nunggu jadinya kapan. Itu sudah belum jadi dari bawah hampir 1 miliar. Itu. Jadi teman-teman itu pokoknya semangat saja. Uang yakin bisa jadi puluhan juta atau ratusan juta nanti satu miliar. Itu. Ya ya. Ya ya. Padahal dulu datang tentang dulu di sini kan ya. Iya, rugi loh pak. Saya kira ya, ya. Nah ini artinya apa di sini, Mas Nur ini sampai hari ini 4 tahun perjalanan lebih ya. Dulu kita latihan di kantor saya di Munjali, Abdullah Bergenteran itu. Itu sana namanya Property Plus Foundation. Setiap kali hadir, melihat sekretaris bu, selamnya bu, cari kelasnya, sampai ke Lugugu. Minum, itu singkat dari siapa? Alumni-alumni yang lebih senior. Iya, Mas Kiki, Mas Kiam, semuanya. Semuanya, ya. Yang ngajar-ngajari. Artinya apa sih ini? Jadi disitulah ya nikmat akhirnya bisa saling apa ya? Bakal iso ngisi lah ya saling berbagi. Nah, Mas Nur itu tiap kali saya datang apa pengen sih aku dari mobil. Nah, Pak Bambang mau beli nasi putih yang sisa sing abang. Ya, ya. Nah, itu lah. Jangan terima kasih. Saya kan ke mobil-mobil saya sendiri datang. Aku minta tutup ini ramu biji. Cacai dulu bisa, Pak. Aku udah dulu ngerti. Ya, kita rasa tenang ya. Lalu senang itu saya. Padahal duitnya dia ketemu nih, Pak Bambang. Pernah kenal. Lagi dulu ya? Pernah kenal.
Itu. Ya. Jadi ya Mas ya, ini lah apa ya, sekilas gambaran. Tetapi apakah gampang? Ya tidak. Apakah susah? Ya tidak juga. Semuanya belum kalau niatan. Iya. Ya, belum niat yang eksun. Moga-moga boleh bermanfaat dan dia tertentu dulu. Modalnya itu mau apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini rahasia lagi saya bukakan. Saya setiap hari kalau mau melihat tanah, jual tanah itu banyak sudah akan mereka. Itu aja, mana aja dia. Ya, itu buka. Selama mereka itu sangat hebat sekali ya. Itu dia. Saya kemana apa sih? Ini pengalaman ya. Tanah saya itu Pak, orang itu juga di bawah 1 juta ya. Itu padahal saya kan mintanya 200 juta, tak doain terus. Kok rata-rata menurut, karena aku belum manu ya, belum serde. Akhirnya tak doain surat mereka, laku 200 juta kok. Yang aku beli 25 juta itu, bener. Terus tak belikan lagi, dapat lokasi lagi. Hampir lokasi lagi itu dapat hampir 1 meter. Itu tak belikan lagi, tak belikan lagi. Terus, abis sampai sekarang enggak punya otak bang. Saya enggak ada ambil uang di bank. Saya masih pergi ke sana. Paling gagal-gagal di cerok ya. Senang kan? Kita senang bagi kuliah kan? Bila teman-teman maju, masih tetap santun. Itu kan ya? Masih tetap enak. Dicek mau mantul ini mantul masih bocah-bocah itu seperti yang bisa mantul lah kata kami jadi dari palingnya rame kita kalau rame jangan pada teman-teman tuh mampir kalau pas pas tinggal mantul contohnya kayu jadi lare jadi guyur itu lah siapa loh ini tapi konsekuensinya apa kita jadi kita kok itu konsekuensi tidak apa-apa itu tidak apa-apa saya kalau ada teman-teman mati saya berhenti dan berhenti mesti ngobrol saya pasti itu tak akan ngobrol itu pasti sebelah pemimpin berarti pun pemimpin persis sebaliknya dibuat pemimpin itu iya ada berarti itu sebenarnya orang mau tak bikin itu enggak ada orangnya tapi mau tak sering itu saya dari tawarin tanah dulu mas ada tanah lagi mas oh iya aku bayarnya jadi warung ini laku atau laku ya tak akan untuk ditahan itu cepat gitu kalau kita tinggal lagi itu kita tinggal tidur bangun udah pada jalan sendiri uangnya dengan mencari sih cepat dong nanti cari mana yang lebih baik itu lebih jadi simpel pak jadi perbandingan tidak berpikir uang di uang mau besar itu tidak nanti harusnya bisa jadi besar apalagi uang bisa tambah besar lagi nanti itu jadi yang sudah punya modal itu sangat-sangat harus bersyukur sekali tinggal mengelolanya cara ini mengolah itu ini maju ini nanti itu piye nanti itu marlon ya itu saya bila koleksi tanah saya itu ada yang banyak pohonnya itu tidak terlepas tak pakai dulu misalnya nanti tak buat panganan gitu loh nek apa kan panganan mau panganan mano ayam atau kalau saya ngambil panganannya tangan gitu ya koleksi tanah bukan cuma butut atau itik